wabarakatuh. Kembali lagi di channel IMS Indonesia. Kali ini kita akan melihat ya guys ya, sebuah gebrakan baru dari aglonema yang ini akan menggebrak pasaran aglonema sekarang yang lagi lesu ya. Jadi ini adalah sosok dari Pak Greg Hambali. Ini beliau merupakan salah satu dari penyilang ataupun yang bikin varian-varian baru pada aglonema. Jadi ini yang lagi heboh itu adalah peluncuran aglonema minions guys. Jadi jangan salah ya, ini bentuknya kayak lotus tapi ini bukan karena lebih kecil ya. Jadi nanti akan beliau terangkan. Kalau ini penyiapannya dari tahun 2000. Jadi bisa dihitung guys, udah 21 tahun loh beliau menyiapkan tanaman ini biar bisa di launching. Jadi kalau di luaran sana ada yang jual dengan harga yang mahal, itu ya sesuai dengan kualitasnya. Oke, kita lihat dulu guys. Kita dengarkan dulu ya. Jadi banyak tanaman yang memang di sini itu memiliki keindahan yang berbeda. Wah, akap sekali guys. Kombinasi warna dan juga kualitas. Ini silangan dari aglonema apa saja Pak Greg? Aglonema aslinya ini ada silangan dari silangan aglonema kumulatut ini, Filipinense, yang saya duga itu disiram pertama di Thailand dengan bentuk aglonema commutatum tricolor, ya varian yang namanya flamingo. Nah, flamingo itu dulu dikembangkan di Florida, wow, seleksi dari beautiful. Dan hybridnya itu dikembangkan di Thailand disebut lipstick putih itu karena merupakan kombinasi kayak lotus ya, tapi ini lebih kecil guys, lebih minimal guys. Dan ini yang mau diluncurin guys. Dan kemudian itu di sini kita lihat guys. Jadi minion ini silangan aglonema Filipina dan Sumatera ya Pak Greg? Aglonema aslinya dari Filipina dan aglonema Sumatera. Jadi bukan aslinya adalah dari sana. Tentu sudah Sumatera sama Filipina guys. Dikembangkan di tempat lain bisa saja. Nama minion ini dari mana asalnya Pak? Jadi itu kan kita bilang minion itu kan jadi berkatakan tokoh kartun anak-anak. Nah saya pikir itu karena ukurannya jadi mini, ya kita bilang minion aja lah supaya lebih gampang kemudian di sini diingatnya. Dan itu salah satu yang ini cucu saya yang namanya kemudian itu Lionel juga dia senang tanaman dan ya ini salah satu tanaman yang juga merupakan di sini berkaitan perwujudan dari nama dari tokoh kartun yang dia sukai itu. Jadi ya sudah pikir jadi itu sejarahnya minion. Kita sudah juga kehabisan, bahkan sudah kehabisan sekali. Tapi maksudnya stok nama itu kan bahkan sudah banyak kita pakai. Ini yang ya, memunculkan ya, golden hope sama lotus guys. Ibu-ibu banyak sekali yang suka aglonema Pak Greg. Apa kelebihan aglonema dibanding tanaman yang lain? Dibandingkan dengan yang lain-lain, aglonema juga memiliki di sini kelebihan selain dia. Kalau kita sampai terlambat tiram, tidak sampai mati. Terlambat tiram sampai 2 minggu, tanaman masih tetap segar. Dan lagi kalau nanti kemudian itu biar dibongkar akarnya, misalnya untuk pengiriman dalam waktu 3 hari di perjalanan dia masih tahan, dipotkan, itu sudah langsung kelihatan kecantikannya, tidak perlu disumpuk lagi, dikatakan diberi perlakuan yang diberikan yang harus cukup supaya dia kelebihannya. Nah, oke guys, kalau yang tadi kita belajar, kita tahu tentang sejarahnya Pak Hambali, Greg Hambali yang menciptakan atau menyilangkan ya aglonema minions ini. Sekarang kita ini lagi rame di grup penghobi aglonema seluruh Indonesia guys. Jadi ada yang upload sudah di launching, sudah dijual guys. Ini dia
pemilik akunnya Firly Muzamil. Jadi Mujamil ya pakai J. Jadi kita coba cek harganya guys. Ini ngeri sekali nih harganya. Coba kita cek. Kita lihat harganya kira-kira berapa ya per potnya. Ini ada yang komen, Mbak Irda pasti mehong nih, dijawab nih sama yang punya banget Mbak. Wih ngeri. Berapa Pak? Ada yang tanya guys. Ada yang terkejut. Pedes, pastinya pedes nih. Sulit ini guys. Yusip Philippines. Dari Philippines. Yes. Orang Filipin mau beli guys. Padahal indukannya dari sana guys. Kita lihat lagi. Mulai penasaran nih. Lokasinya di mana ini? Wow. Cuma launch 600 spot se-Indonesia. Ini tahu ini berarti nih Mbak Hana ini. Belum berani tanya harga. Ini aja banyak yang tanya ini. Guys. Keren sekali guys. With Golden Hope sama Lotus Delight. Oh. Cuakep sekali emang ini. Banyak yang tanya. Ini apa ini kejualan nih? Oke. Kita cek harganya di sini guys. Dari Mbak Mary yang tanya. Wow, ini guys. Ukuran kecil 10 juta, ukuran sedang 15 juta. Wah. Langsung teriak dia Mbak Mary ini. Ada yang komen lagi Mbak Pak Hendri Kusdianto, wajarlah harganya segitu karena potongan 10 tahun. Bukan 10 tahun, Pak. Dari 2 tahun 2000, Pak. Tahun 2000 ya 20 tahun. Kalau dari sekarang sampai sekarang, guys. Kalau 10 tahun kan 2010 kemarin. Ini 20 tahun loh ini loh. Cek harga, ya udah tahu di atas tadi. Oh, ada yang bau nabung ini. Sakit tuh nggak bisa memiliki. Nabung dulu Mbak, nabung. Ya, ini guys, yang kecil harganya 10 juta, kalau yang besar kita coba yang kecil tuh kayak gimana sebenarnya. Ini guys. Jadi kayak gini guys. Pedes banget guys tampilannya guys. Ini yang ukuran besar ini kayaknya. Nah, ini mungkin yang kecil. Lah. Udah 30 juta guys. Satu potnya 10 juta, itu yang kecil nih, yang kecil nih. Nah. Itu 10 itu. Kalau yang 15-an ya 45 juta. Waduh. Oh, ini guys dapat sertifikat ya, guys. Ya, dari Pak Greg kembali di apa? Di launching hanya 600 pot aja, guys. Se-Indonesia guys. Waduh ngeri banget guys. Ya kalau buat kita mah yang pasti-pasti aja ya beli yang sesuai dengan kantong aja. Ini dari dulu aja saya pengen Lotus gak kesampaian ini. Ya oke lah guys. Itulah tentang informasi aglonema Minions yang lagi rame, yang lagi booming, yang lagi wow pokoknya ini. Launching menggeprak pasar aglonema. Wah, rame lagi nih. Mudah-mudahan bisa beli, guys. Atau sebenarnya ada yang ngasih lah. Beruntung lah kalau dikasih. Alhamdulillah. Ya berdoa aja lah pokoknya. Oke, guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.